Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sohbi ajamain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses beraktivitas. Saya Maskur Latif kembali menemani Anda menghadirkan program kami, yaitu Ruang Inspirasi. Nah, pemirsa Sisma TV yang berbahagia, pada kesempatan Ruang Inspirasi kali ini kami akan menghadirkan salah satu pendekatan pembelajaran yang sudah diterapkan di lingkungan sekolah Islam Sabilillah Malang, mulai dari TK hingga SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Nah, pada saat ini saya berada di TK Islam Sabilillah Malang yang berada di Kampus 1 Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 15 Blimbing, Kota Malang. Kita akan mengulik bagaimana pembelajaran project based learning yang ada di TK Islam Sabilillah Malang. Merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang sangat menarik, sangat merangsang siswa untuk berpikir kritis, kreatif, imajinatif, sehingga ini sangat perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan untuk melahirkan siswa-siswi yang berpikiran cemerlang untuk mengisi pada pembangunan abad 21. Nah, bagaimana pembelajaran PJBL di TK Islam Sabilillah Malang? Mari kita ikuti bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari yang berbahagia. TK Islam Sabilillah Malang dipenuhi oleh orang tua yang akan menghadiri acara Assembly Main Project dengan tema Kendaraan, Kendaraan Impian. Assembly ini merupakan rangkaian terakhir dari kegiatan Main Project semester genap yang diawali dengan presenting, anak-anak mengunjungi stasiun kereta api dan terminal, kemudian yang kedua analyzing, itu anak-anak menganalisa masalah yang terjadi
Setelah itu planning, anak-anak berkumpul dan merencanakan proyeknya, executing, melaksanakan proyeknya dengan bantuan guru. Hari ini assembly merupakan kegiatan reporting, yaitu melaporkan kegiatan proyeknya kepada guru dan orang tua. Semua tahapan PJBL di TK Ilham Sabrilla didukung oleh guru dan orang tua. Ketika presenting, orang tua juga ikut mengantarkan anak-anak ke stasiun dan terminal, dan kemudian orang tua selain mengawasi anak-anak juga ikut memberikan pertanyaan kritis, kreatif yang sudah dibekali oleh sekolah. Hari ini, anak-anak akan mempresentasikan hasil proyeknya, bagaimana mereka melihat masalah, kemudian mencari solusinya, dan membuat produk untuk menyelesaikan masalah. Di sini orang tua juga akan memberi kesempatan untuk mempertanyakan anak-anak dan melatih sikap kritis, kreatif, dan kolaboratif anak-anak ketika assembly. Mari kita ikuti assembly My Project Tema Kendaraan di TK Ilham Sabrilla Malang. Semoga anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan akan menjadi bekal yang berguna bagi masa depan Ananda. TKIS ceria, Sabrilla we love. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu wali siswa dari kelompok B3, yang terhormat teacher Leni selaku wali kelas dari B3, dan anak-anak B3 yang sangat kami banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan assembly PJBL kelompok B3 dalam keadaan sehat walafiat. Tema yaitu tentang transportasi, yaitu kendaraan impian anak. Kegiatan PJBL ini diawali dengan kegiatan presenting, ya, berbasis sintak, yaitu sintaknya adalah paper. Paper di sini adalah bukan paper kertas. Paper di sini adalah singkatan dari presenting, analyzing, kemudian planning dan executing, dan terakhir saat ini adalah reflecting, yaitu kegiatan di mana anak-anak mempresentasikan ide-ide mereka dan masalah-masalah yang mereka hadapi dan solusi yang mereka temukan. Tentunya kegiatan ini kerjasama dari antar kelompok. Jadi setiap kelompok terdiri dari 5 sampai 6 anak. Mereka menemukan isu-isu yang sama.
hasilnya luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok yang kreatif, yaitu kelompoknya Mbak Nadia. Selanjutnya untuk kelompok yang Aisana. Tepuk tangan ya Aisana. Ini selalu saling membantu. Ada temannya nggak bisa sih kita bantu. Untuk yang terakhir, yaitu kelompok komunikatif, dia selalu menjawab dengan bagus, saling berkomunikasi.
bertanya ide-idenya kepada temannya, solusinya bagaimana adalah kelompok 5, yaitu kelompoknya Mas Yusuf Ali. Oke, sini Mas Yusuf Ali, Mbak Maida, oke. Perwakilannya nanti bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Raisa, mama dari Ananda Aichan dari kelas A3 di TK Sabilillah Malang. Ini sudah kedua kalinya Ananda di sekolah itu mengikuti PJBL. Yang sebelumnya tentang hewan-hewan yang mereka amati, kalau yang sekarang tentang kendaraan masa depan, jadi kendaraan impian mereka. Setelah melihat presentasi dari anak-anak, ternyata ide-ide mereka itu sangat kreatif, sangat seru, dan harapannya kendaraan-kendaraan yang mereka inginkan itu nantinya bisa diwujudkan suatu saat nanti. Misalnya saja ada kendaraan dengan tenaga listrik sebagai bahan bakarnya, kemudian dari listrik, kemudian ada kendaraan yang bisa terbang, bisa menyelam, yang pastinya kedepannya itu untuk mempermudah kita untuk sampai ke suatu tujuan atau mempercepat kita kemana, seperti itu. Dari ide-ide kecil ini harapannya banyak bermunculan inovasi-inovasi baru, meskipun terlihat tidak mungkin atau gimana ya, tapi itu impian anak-anak suatu saat bisa saja diwujudkan. Begitu, terima kasih teacher dan semuanya bisa memfasilitasi Ananda untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di TK Islam Sabilillah Malang sedang melaksanakan kegiatan PJBL, yaitu pada tahap assembly. Tujuan kegiatan pada hari ini, selain anak-anak nanti akan mempresentasikan produk yang telah mereka wujudkan atau yang mereka temukan dari masalah-masalah yang sudah mereka lakukan di kegiatan presenting, kemudian lanjut ke analyzing, kemudian planning dan executing, kemudian persiapan reporting, tibalah hari ini anak-anak melaksanakan kegiatan assembly dengan tema edu transport dan topiknya yaitu kendaraan impian. Tujuan dari kegiatan pada kali ini yaitu anak-anak kami harapkan dapat memiliki kemampuan B-Wiser dan kemampuan forces-nya. Selain itu, dengan adanya kegiatan PJBL ini, anak-anak dapat memunculkan ide-ide yang mereka temukan dari masalah-masalah berdasarkan kegiatan presenting dan mewujudkannya dalam produk kendaraan di masa mendatang. Terima kasih. Mbak Moina. Bikin proyek bis air. Kami membuat bis air karena supaya kalau ada banjir, bis yang terkena banjir kan mogok. Jadi kami membuat bis air. Lalu di bis airnya juga ada baling-balingnya supaya bisa jalan di air. Baling-balingnya ada 6 supaya bisa jalan di air. Perasaannya deg-degan juga, aku juga senang soalnya aku membuat bis air. Lalu cerita Rafa bikin pesawat, terus pas aku presentasi itu aku menceritakan tentang pesawat ya, pesawat
rambutnya ada ekornya. Terus pas aku mau presentasi, perasaanku deg-degan. Terus pas presentasi, aku merasakan senang. Terus aku jadi ketua kelompoknya TKIS Ceria. Sabilillah we love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada tanggal 17 Februari 2023 kami TK Islam Sabilillah Malang telah mengadakan assembly kegiatan My Project atau PJBL. Nah, kegiatan ini terdiri dari proses 5 rangkaian, yaitu ada presenting, kemudian ada analyzing, planning, executing, dan yang terakhir yaitu reporting. Nah, untuk kelompok A sendiri, kegiatan presenting kita melakukan visiting atau observasi ke Terminal Arjosari Kota Malang. Kemudian yang kedua yaitu ke Stasiun Singosari Kota Malang. Di sana anak-anak melihat bagaimana kendaraan darat seperti bis dan juga kereta api dan menemukan masalah yang ada di sana. Selain itu, kami ketika di dalam kelas juga memaparkan permasalahan yang ada seperti bahayanya asap kendaraan, kemudian bagaimana apabila bensin digunakan secara terus-menerus itu berdampak apa terhadap bumi kita. Sehingga dari situ anak-anak masuk ke proses analyzing, yaitu menganalisis kira-kira masalah yang ditemukan apa, kemudian menemukan solusi kira-kira akan membuat kendaraan impian yang seperti apa. Karena temanya pada PJBL ini yaitu kendaraan impian. Kemudian baru mereka berkelompok masing-masing 5 orang dan melakukan kegiatan planning. Nah, di planning ini mereka menggambarkan kendaraan yang akan mereka buat. Contohnya ada yang membuat bis air, kemudian ada yang membuat mobil tenaga internet, kemudian ada lagi pesawat yang aman, maksudnya dengan balon udara dan pelampung agar aman, seperti itu. Untuk kesulitan selama proses ini, mungkin untuk membimbing anak-anak sendiri ya, dalam menemukan suatu masalah itu anak-anak belum bisa mandiri, jadi masih memang kesulitannya yaitu mengarah. Jadi banyak dominan untuk teachernya yang memberikan arahan kepada siswa, seperti itu. Jadi untuk dibiarkan mengetahui masalah sendiri itu belum bisa. Itu kesulitan dari ini kegiatan PJBL ini bagi teacher-teacher di TK. Insya Allah seperti itu. Selain itu berbeda dengan PJBL yang semester lalu ya, kalau sekarang karena mereka menggunakan Lego atau mainan bongkar pasang, itu lebih mereka bisa mengeksplor alat dan bahan tersebut daripada yang dulu itu memang menggunakan alat-alat yang harus lebih bantuan dari teachernya, memotong, menggunting, mengkater, seperti itu. Anak-anak sedangkan belum bisa melakukan hal itu secara sendiri karena kan berbahaya. Nah, yang sekarang alhamdulillah anak-anak lebih melakukan itu secara mandiri. Dilanjutkan kemudian ke proses executing. Di sini memang anak-anak membuat melalui benda-benda yang mudah digunakan oleh anak-anak. Bukan dengan menggunakan benda asli, tapi kita menggunakan mainan seperti Lego, bongkar pasang, seperti itu. Sehingga anak-anak lebih condong untuk membuat secara mandiri. Nah, membuat secara mandiri ini, tetapi namanya juga anak TK, sehingga mereka masih membutuhkan bimbingan dari kami sebagai teachernya. Nah, bimbingan ini kami membantu untuk merekatkan supaya kuat, seperti itu. Untuk prosesnya sendiri, anak-anak melakukan secara mandiri.
Nah, di assembly ini anak-anak mulai mempresentasikan hasil dari karya mereka, produk yang telah mereka buat di hadapan orang tua mereka seperti itu. Dan alhamdulillah dari serangkaian ini sudah berjalan lancar. Anak-anak juga merasa senang bisa membuat suatu produk walaupun bukan asli, tapi mereka merasa cukup senang. Kami juga, teachernya juga merasa bangga seperti itu. Terima kasih. Nah, pemirsa Sisma TV yang berbahagia, dengan tadi bagaimana pembelajaran project based learning yang ada di TK Islam Sabilillah Malang. Memang tak mudah untuk menerapkan pembelajaran ini pada anak usia TK, tapi ini bukan berarti tidak mustahil. Hal ini harus diperlukan bagaimana upaya yang maksimal oleh gurunya terhadap membimbing putra-putrinya di TK Islam Sabilillah Malang ini. Karena menyadari bahwa setiap diri siswa, siapapun itu, mulai tingkatan TK, SD, SMP, maupun SMA, itu pasti memiliki potensi yang terpendam. Lalu bagaimana guru dalam menggali potensi tersebut, itu merupakan pertanyaan besar yang harus kita jawab. Nah, di TK Islam Sabilillah Malang, alhamdulillah project based learning berjalan dengan lancar. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Saya Mas Kulati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID-19 yang ada. Sisma TV, mendidik, membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.